Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah. Wa man yudlilhu falahadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah kerana pagi ini dapat kita berkumpul dalam dewan ni kuliah fitrah. Pertama kali saya sampai sini dan insyaallah kita akan mulakan kelas lah buat pertama kalinya. Dan saya diberikan assign pada saya dua tajuk. Itu tajuk berkenaan dengan Ijaz Ilmi dan satu lagi tajuk berkenaan dengan Fiqh Syafi'i, insyaAllah. Baik, nota nanti kemudian nota kemudian insyaAllah saya akan bagi nanti. Maksudnya sekarang nak tanya soalan. Biasa dengan buku Arab ke tak biasa? Tak familiar, tak biasa. Tak tahu bahasa Arab. Biasa. Nak biasakan tak soalan? Okey kan? Tak, di sini dia dua. Satu benda, kadang-kadang macam kita sekolah lah tak faham Huckleberry Finn pun baca juga. Kan literature sekolah dulu. Kan kita pandai pun English tu. Tapi cikgu bagi suruh baca, bacalah juga kan. Okey. Then kita akan buat dua kaedah lah, tengok macam mana. Pasal korang benda ni akan bantu pada pembiasaan untuk bahasa Arab. Actually benda ni kalau jarang-jarang tengok sekali-sekala, seminggu sekali baru nak baca, memang alamatnya tak faham bahasa Arab sebenarnya. Okay? Dia kena dibiasakan mata kita. Jadi termasuklah percakapan ke dan sebagainya, semua kena dibiasakan. So, jadi kalau dia kata orang tu nak belajar, dia duduk lah, ada side. Mungkin bila tampak benda tu susah, orang lari. Sebenarnya belajar ni elok, sabar sebenarnya. Memang tak ada benda yang mudah. Bahkan belajar tadi benda ibadat, lagi susah sebenarnya. Jadi Allah Ta'ala berikan ganjaran yang besar bagi seorang yang hadir belajar. Dan para malaikat menundukkan sayap untuk orang-orang yang datang belajar. Jadi memanglah benda tu ganjaran besar, maka payah sikit. Dan pening kepala dalam ibadat is actually bagus. Jadi ini saya beritahu awal lah. InsyaAllah saya takkan bagilah buku bahasa Arab kalau boleh. Tapi kalau minat kita buat insyaAllah. So, kita akan macam kami di Asal Taklim. Asal pun kami tak pakai buku bahasa Arab. Bahkan kita letakkan buku, semua buku bahasa Melayu lah, terjemahan. Bahkan kita ada appoint dahulu seorang pelajar pemaster daripada Indonesia yang kerja dia compile buku-buku untuk ustaz mengajar. Tapi lepas daripada satu peringkat, kita direct translation daripada bahasa Arabik, dan juga kita start ajarkan buku dan actually teks Arab, teks bahasa Arab lah. Biasakan, mana ustaz yang mengajar tu akan sebut bahasa Arab, macam belajar kat pondok. Di Malaysia ni kan, pondok dekat sekolah-sekolah agama tu, buku-buku tu dalam bahasa Arab. Dan dia akan satu-satu-satu-satu. Situ-silah. Jadi kena sabar. Pening kepala, biasa. Okey, baik. Satu. Kedua, pembiasaan. Saya minta maaf sikit, saya jenis cakap laju. Bukan tak nak, tapi try dah. Ada hari mungkin boleh turun, nanti 3-4 hari nanti kan saya laju balik. Jadi kalau dia kata terlaju tu, saya minta maaf. Atau bagi syarat ustaz laju sangat, saya berhenti, slow sikit-sikit. Saya akan slowkan. Tapi kalau saya terlaju tu, saya minta maaf awal. Pasal bukan sengaja nak laju kan. Tapi kerana apa, maklumat tu kalau dia kata saya pelan-pelan, saya sendiri tidur. Bukan pelajar tidur, saya tidur. Kalau saya pun slow, saya pun tidur. Bukannya saya pelajar tidur, saya tidur. Baik, jadi Alhamdulillah. Jadi kita akan insyaAllah akan start ambil dua tajuk berkenaan. Pertama Ijaz Ilmi, dan juga yang kedua adalah berkenaan fiqh. Baik, hari ni saya introduction sikit berkenaan Ijaz. Dan mungkin kita saya tunjukkan apa gambar sikit berkenaan dengan tajuk, mungkin kita kait dengan puasa tentang Ijaz ni. Anyway, kita bincangkan insyaAllah tajuk Ijaz dahulu, sependahuluan introduction. Kalau kita sebut tentang Ijazul Ilmi, Ijazul Ilmi ini, istilah ni di Malaysia mungkin tak bukannya yang kita biasa, bahkan tak familiar pun istilah ini. Bahkan universiti Arab di tanah Arab sendiri pun, istilah Ijazul Ilmi ini adalah istilah yang saya kata dalam tahun 5 tahun lepas atau 7 tahun lepas baru dibiasakan universiti secara spesifik ini universiti tanah Arab keseluruhannya. Tapi tajuk Ijazul Ilmi ini sebenarnya tajuk yang lama.
sejak tahun 70-an lagi. 70-an lagi telah pun berkembang dan di apa dia orang kata diperbahaskan. Dia kembali kepada satu tulisan. Zaman dahulu ada seorang pengarang daripada India, nama dia Wahiduddin Khan. Wahiduddin Khan. Nanti kalau saya sempat tunjukkan, saya ni antara buku dia awal tahun 60-an tu, dia karang buku Islam Yutahadda, Islam Tercabar. So, saya tengok buku tu ada translated bahasa Inggeris. Bahasa buku tu mungkin asal daripada bahasa Hindi, Urdu sebenarnya, tapi di translate bahasa Arab. Dan buku tu antara buku awal yang kita kata dalam kalau ikut konteks macam perbahasan khas tentang Ijazul Ilmi ni, itulah buku yang awal sebenarnya. Tapi bila kita lihat yang paling kuat memberi kesan kepada masyarakat kita, sampaikan apa ada orang menggelar apa kumpulan yang terlibat dengan benda ini, satu gelaran berkesempena dengan nama orang yang beri influence tajuk ini, itu Maurice Boucaille. Maurice Boucaille, actually B-U-C-A-I-L-L-E, saya tak tiba-tiba sebut bahasa Inggeris, bahasa Perancis, M-A-U-R-I-C-E, Maurice ke Mori ke, tak tahulah orang ini orang Perancis kan, pelik sikit, lain tulis lain baca. Setengah kawan saya kata bahasa paling munafik sekali. Tak kan? We kan? O-U-I. We. We. Yes. Yes. We. O-U-I. Ejaan dia. Munafik gila. Ada kawan saya kata lah. Paling munafik. Lawak lah. Tapi kita kata pasal benda lain luar, lain dalam. Lain tulis, lain baca. Lain munafik lah. Lain luar, lain dalam. Dia kata. Maurice Boucaille. Dia sendiri salah seorang pakar bedah daripada Perancis, yang kita kata dia punya influence lah yang antara paling kuat. Bahkan sesengah apa orang yang tak setuju dengan apa cara perbahasan Ijazul Ilmi ni, mereka merujuk kepada siapa-siapa yang terlibat dengan tajuk perbandingan sains dan Al-Quran ni sebagai Bukilism. Bukilism memang ni buat sebuah punya namalah. Ha, Bukilism, orang yang terlibat dengan Bukilism, dia jadi macam tu. Kita tak nafikan sebenarnya tajuk tentang perbandingan di antara ilmu alam dan juga tafsir Al-Quran, nas-nas Al-Quran, hadis Nabi, pernah disentuh oleh ramai para ulama sebelum daripada datangnya zaman 70-an sains dan teknologi ni. Ada ramai, tapi sebahagian para ulama contohnya macam apa Syekh Qutb rahimahullah antaranya lah, dan ada ramai lagi tak setuju sebenarnya pengarangan atau pengkajian yang mendalam atau mengaitkan Al-Quranul Karim atau hadis Nabi SAW dengan sains. Kerana alasan mereka, sains berkembang, tapi bila berkembang nanti dia akan menyebabkan bimbang satu masa nanti terjadi macam mana berlaku di Eropah dahulu. Kan Eropah berlaku Renaissance itu evolusi industri. Kita belajar SPM kan, kena belajar. Tak faham benda pun sebutlah Renaissance kan, evolusi industri. Tak baca, tak lulus biasa. Baca jugalah. Tahu kan, itu dalam zaman berkenaan adalah zaman peralihan, di mana dahulunya bila kata zaman gelap, Dark Ages dekat Eropah dahulu, gereja menguasai istana, menguasai masyarakat, dan kan gereja menyokong untuk macam apa tekanan dikena kepada rakyat, bayar cukai dan sebagainya. Gereja seronok, dia biarkan, bahkan dia dapat habuan dari situ. Dan apa, jadi dari situ apa masyarakat rasa tertindas dan akhirnya berlaku revolusi di Eropah. Tapi rentetan dari revolusi itu berkenaan antaranya juga adalah keluarnya apa pemikir-pemikir seperti Michelangelo, Leonardo, Rafael, Donatello. Saya sebut nama apa? Ninja Turtle kan? Actually, nama tu. Nama orang-orang berkenaan. Galileo lah, kita sebutlah Galileo kan? Actually, Michelangelo, Leonardo tu, orang tu adalah orang-orang yang terlibat sebagai pencetus kepada revolusi di sana. Pasal mereka ni antara separuh mereka ni dah dibunuh kerana mengeluarkan statement yang bertentangan dengan gereja. So, kadang-kadang benda ni macam bila kita sebut nama mereka ni, macam golongan gereja ni tercuit-cuit, macam kita cocok dia, kita poking dia, macam cucuk macam tu. Macam, kau tengok apa kau buat dulu, apa kau tengok dulu. Jadi, diorang tak suka sebenarnya. Tapi benda tu sejarah. Even macam Galileo sendiri, Pope John Paul yang sebelum ni kan, yang sebelum yang mati, bukan yang Benedict, yang minta jawatan sebelum tu, dia isytiharkan tahun 2001 dahulu, gereja minta maaf kepada Galileo. Pengisytiharan pasal dahulunya Galileo tu, dia kan dia kata bumi ni bulat, kemudian bumi keliling matahari, bukan di opposite. Dan dia buat
kan teleskop yang Chile modern teleskop lah, kalau ikut teleskop awal daripada umat Islam. Tapi teleskop yang kita panggil apa, yang modernized dan lebih terperinci sebagainya. Dan kena tahu golongan yang dipanggil sebagai golongan pemikir pelopor pada Renaissance di Eropah tadi, dia belajar di Andalus. Diorang belajar daripada dunia Islam, bawa balik ke negeri Eropah yang lain, sebarkan ilmu tadi lah, akhirnya mereka dikenalkan. Sampaikan dulu ketika zaman Ibn Rushd Al-Qurtubi, beliau punya buku pernah diisytiharkan haram oleh Pop pada zaman dia hidup dahulu. Bahkan dilaknat dia dan dilaknat buku-buku tulisan dia, kerana benda tu tadi mencetus kepada orang-orang Eropah untuk berfikir luar daripada batasan gereja. Gereja punya aturan. Pasal juga interpretation bagi Bible limited kepada apa yang padri cakap. Jadi dengan sebab itu kita kata benda ni mendorong. Golongan berkenaan bila dia belajar kan, macam Galileo, dia dihukum apa, buku dia dibakar, dibutakan mata dia, kemudian dikurung dalam rumah sampai mati. Galileo kan yang sebut sebagai orang yang mencipta teleskop pertama bla bla bla, tapi dia kena hukuman macam tu oleh gereja. So every time orang sebut berkenaan dengan pelopor bagi Renaissance di Eropah, orang akan seolah-olah macam cocok. Saya sebut nama kan, nama Ninja Turtle tu, it's actually nama orang-orang berkenaan yang terlibat. Bahkan separuh mereka mati, dibunuh, bahkan dibakar hidup-hidup ketika zaman Renaissance dahulu. 60,000 orang ahli sains yang dikatakan mengeluarkan statement bertentangan dengan gereja. Jadi setengah para ulama dahulu bimbang perkara ini berlaku pada Islam. So, jadi penggabungan ilmu sains, ilmu alam ni dengan apa dalam Al-Quran atau hadis Nabi agak ditolak. Tapi macam saya kata lah, lepas tahun 60-an dulu, macam apa Wahidun Khan, zaman dah mula berubah, orang dah mula sekian. Kemudian macam Maurice Boucaye, yang kita kata doktor pakar bedah Perancis ni, yang kita kata yang dia ni pengarang buku The Bible, The Quran and Science. The Bible, The Quran and Science. Buku tersebut diterjemah daripada bahasa Perancis kepada bahasa Inggeris tahun 76. Dan actually dia keluarkan statement dalam buku berkenaan, ketika dia buat buku tersebut, dia bukan Muslim lagi, belum lagi Muslim. Buku tu ada dijual di pasaran kalau saya nak beli-beli. Dan bahkan cetakan English pertama dia tu, Pustaka Antara Kuala Lumpur, KL. Dia cetak buku tu dalam bahasa Inggeris pertama oleh Pustaka Antara Kuala Lumpur. Tapi orang Malaysia tak baca, pelik tak? Buku tu cetak sini, buku cetak sini. Jadi Maurice Boucaye yang kita sebut tadi, dia sebenarnya kalau kita kata nak bincangkan tentang tajuk buku dia, kalau sesiapa dengar berkenaan dengan tajuk apa macam apa Ahmad, apa Zakir Naik, setiap kali dia kata the verse sekian, verse sekian, sebenarnya Zakir Naik dihafal buku Maurice Boucaye ni, The Bible, Quran and Science tu dihafal. Sebab setiap kali dia keluarkan statement tentang sekian dan sekian, dia sebut verse sekian, ayat sekian. Kalau buka buku The Bible, Quran and Science tu, tengok sebiji apa dia cakap. Itu dia punya kelebihan lah, hafalan dia kuat, dia gunakan buku tersebut sebagai sandaran. So anyway, apa yang dibuat oleh Maurice Boucaye tadi, The Bible and Science, dia bandingkan apa yang dalam ilmu sains moden, dia ditemui oleh ilmu sains moden, dengan apa yang terdapat dalam Bible. Itu maksud dia Old Testament, New Testament, kemudian dengan apa dalam Quran. Dan hasil dia mengakui bahawa apa dalam Quran tadi accurate dengan apa sahaja yang keluar daripada apa sains moden bertemui. Al-Quran telah mendahului segala-galanya. Ini yang dizahirkan oleh beliau daripada tulisan tersebut. Dan beliau sebenarnya tergerak untuk mula mengkaji tentang tajuk Quran ini. Beliau dulu, kalau kena faham, sebelum daripada kisah berkenaan, beliau adalah orang yang membedah semula atau baik pulih semula mayat Fir'aun. Bila ditemui mayat Fir'aun dia dekat The Valley of King, apa yang lembah khas yang dijumpai kubur Fir'aun tu, pada tahun 70-an, mayat tersebut telah dibawa ke Perancis untuk dibaik pulih, dan dialah yang diberikan penghormatan untuk bedah mayat berkenaan Maurice Boucaye. Tapi tentang tajuk dia macam belum tutup sikit, sebab lepas dia karang buku The Bible, Quran and Science tadi, dia punya nama tu dipendamkan sikit, walaupun dia ni adalah orang yang hebat berkenaan dengan pengkajian dan sebagainya. Bagaimana setakatlah kerajaan Perancis pilih orang yang tidak berkaliber untuk terlibat dalam pembedahan ataupun baik pulih mayat Fir'aun, mesti dipilih orang yang terbaik. Jadi sebab itu kita kata dia baik pulih mayat berkenaan, dan dia juga pernah menjadi doktor peribadi kepada Malik Faisal Saudi Arabia, dan ketika itulah yang kita sebenarnya antara penggerak kepada dia mula mengarang buku The Bible, The Quran and Science. So ketika itulah beliau telah kita lihat macam mana Malik Faisal solat,
seperti mana solatnya pembantu Malik Faisal. Kan kita di Islam kan mana ada raja punya solat cara lain. Kan ini raja cara lain. Ini orang kebawahan cara lain. Tak, semua orang solat dengan cara yang sama. So dia rasakan benda ni pelik. Sebab so, ketika itu, ketika mana beliau menjadi doktor peribadi pada Malik Faisal, kerajaan Saudi ketika itu telah mula dapat minyak. Dan Malik Faisal ketika itu dikira sebagai orang paling kaya di dunia. Kan tahun 30-an dulu dia ditemui minyak kan. Jadi bila minyak start je, 60-an dia start minyak tu banyak. Jadi apa ditemui, lalu timbul tajuk. Memang kita kata kerajaan Saudi ni antara paling kaya. So raja dia paling kaya di dunia. Tapi dia kata dia pelik bila mana raja tadi solat. Macam mana solatnya orang bawahan dia? Hamba. Kan pasal dia orang kat sana kan, belah Eropah kan, bila noble tu lain kan, servant tu lain kan. Jadi dia tak boleh sentuh. Jadi bila lihat dalam Islam macam tu, dia pelik. Dia pelik sambil merawat Malik Faisal, sambil tu dia tengok benda berkenaan dan dia tergerak untuk mengkaji ya, Islam. Dan bahkan dia kata dia nak letupkan bom pada dunia Islam ni. Mungkin Islam tak kena. Kami di Eropah, kami belajar, kami pandai, kami tinggalkan agama. Pelik orang Islam tak tinggalkan agama, dia kata. Jadi dia pun try nak buat benda berkenaan. Bila dia tanya pada ulama-ulama Islam berkenaan dengan tajuk, apakah tanda kan Muhammad SAW, banyak tanda, bukti. So apa tanda Muhammad Rasulullah? Dia kata Quran. Paling besar adalah Quran. So apa yang dalam Quran? Orang katalah dalam tu ada tentang akhirat, syurga, neraka. Ini benda macam ni sama dalam Bible. Tak ada masalah sangat. Dia tak ada timbul tajuk kat situ. Lepas tu kemudian disebut bahawa dalam Quran ada tentang penciptaan alam, penciptaan manusia. Dia start dengar tu, dia pun dia jumpa jawapan dah, mana dia nak kenakan. Tapi dia kata tak nak belajar macam mana orang Islam ajar. Dia nak belajar sendiri. Dan dia ambil keputusan belajar Islam, belajar Al-Quran dan belajar bahasa Arab selama 10 tahun. Straight 10 tahun. Dapat beasiswa daripada Akademi Pengajian Tertinggi Perancis. 10 tahun dia ambil masa belajar sendiri. Ketika dia karang buku The Bible, The Quran and Science tu, everything dia cakap tu bukan ada ustaz sebelah dia terangkan. Dia belajar bahasa Arab dengan dia nak tahu macam mana orang Arab terima Quran tu dahulu, apa yang dia faham perkataan tersebut. Kadang-kadang kata pasal setiap bahasa berkembang ikut zaman. Betul tak? Contohnya lah, gila. Gila tu gila lah. Tapi bila kita sampai sekarang ni, gila ni masyarakat KL, Kuala Lumpur, Selangor ni, gila tu maksud dia teruk, sangat-sangat bagus. Contoh, sedap gila. Kan dia jadi lahir sikit. Kalau contoh macam dulu gay. Gay essentially asal perkataan dia, maksud dia adalah happy. When somebody say I'm gay, meaning that I'm happy. Ini asal perkataan dia, tapi telah berkembang zaman kita sekarang ni menjadi satu pengenalan bagi orang yang pelik, kan? Maksud jadi dia pelik. Tapi asal perkataan gay essentially happy. Bukan agama, maksud asal dia happy. Kemudian baru diletakkan gelaran tadi kepada orang yang contoh macam jantan-jantan ke perempuan ke, dia bagi gay. Dia kata I'm happy sebenarnya. Asal dia perkataan gay is happy. So jadi bila kita perhatikan, dia kata tak nak Quran ini interpret oleh orang. Pasal bahkan kita kata memanglah setiap orang dia akan interpret apa benda dalam kitab ni. Kalau anda kata nampak macam sikit-sikit nak lari salah ke, orang akan lari, orang akan alihkan supaya jangan orang yang dengar salah faham. Jadi timbul dalam masalah tafsir, jadi takwil. Kalau kita dengar dalam penafsiran Al-Quran, ada panggil takwilan, takwil. Maksudnya dia, meaning tu tadi kita faham, tapi kalau sebut nanti tak sedap lah, alihkan maksud. Dia alihkan maksud. Jadi banyak berlaku dalam tafsiran macam tu. Jadi dia tak nak tahu macam tu. Dia nak tahu apa Quran cakap, literally apa Quran cakap. So dia belajar 10 tahun. Lepas 10 tahun lah, keluarlah hasil dia. Itu buku The Bible, The Quran and Science. Ini kita kata penjelasan secara tak langsung lah. Dan bahkan dari situlah berkembangnya maklumat tadi. Dan bahkan bila buku tu tersebar, ini buku ni menjadi satu hujah ke atas zaman berkenaan zaman penjajah kan. Zaman kita panggil apa, awal 40-an, 50-an sebagainya. Bukan penjajah kan menyebarkan fahaman bahawa tinggalkan agama, kamu akan maju. Atau dipanggil sekularism. Atau diorang berjaya ke Eropah, tinggalkan gereja, diorang jadi maju. Jadi sekarang dia nak letak benda yang sama. Dan idea tersebut setengah umat Islam ni sendiri, anak-anak umat Islam tertelan dakwah ni. Dan dia pandang agama ni memundurkan kemajuan. Ini benda yang panggil sekular. Jadi buku yang dikarang oleh Mons Bokai ni, antara buku yang menjadi orang kata pencetus pada tahun 70-an dahulu untuk mengembalikan balik orang kepada Islam. Bahkan dia macam clarify
Bila kita kata benda berkenaan apa dalam Quran Karim, tidak tersilap, tidak tersalah, bahkan menepati, bahkan mendahului apa yang ditemui oleh ahli sains di dalam zaman kita sekarang ni. So, ijaz ilmi, essentially perkataan ijaz tu dia perkataan a'jaza. A'jaza yu'jizu i'jazan. Taklah jawab sarap kan, tapi tak apalah, saya bagi tahu root word dia. Okey, kena bagi tahu pasal macam kita lah, macam apa, macam orang tu kata mudarris. Biasa mudarris atau muallim. Biasa dengar kata muallim, biasa guru kan. Dia perkataan allama. Actually the root word for the muallim is allama. Allama maksud dia mengajar. Muallim pengajar. Okey, jadi the root word for something means dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab ni banyak benda macam tu. So tak ada benda yang dilafazkan tanpa pengertian. Macam susuk hati je lafaz. Contoh macam kali kita kata, kenapa dipanggil budak tu kuntum? Kuntum, kenanga. Kenapa kenanga tu kenanga? Tak tahu. Kan? Tapi kalau bahasa Arab, kalau kita kata contohlah macam kita panggil nafidah, nafidah tingkap eh. Nafidah, maksud nafidah tingkap. Dia perkataan nafadha. Nafadha maksud dia tembus. Tembus, telus. So jadi dengan ruang tadi telusnya angin dan cahaya masuk dalam rumah berkenaan. Dia cili ada root word macam baitun. Dia perkataan bata, bata jabi tu. Bata maksud dia bermalam. Bila sebut baitun, that means that tempat awak bermalam. Contoh macam manzil daripada nazala. Nazala maksud dia singgah. Nazala maksud dia singgah. Jadi manzil tempat singgah, tempat persinggahan. Jalan-jalan singgah balik. Tu. Ataupun contoh macam perkataan apa, dar. Dar kan? Dar is actually daripada darah ya duru. Maksud dia pusing. So meaning that you pusing lah mana pergi. Tapi last sekali you kan balik checkpoint tadi, pusing lah seharian. Balik kan pergi merayau, melancong kan? Balik. Ha, itu maksud dia dar. So jadi dalam bahasa Arab ni dia actually semuanya ada sebab. Macam-macam maktabun. Dia boleh kata katabah. Okay, jadi bila kita root word for everything dalam bahasa Arab ni, termasuk itulah macam kataan apa, ijaz. I'jazul ilmi. I'jaz is actually daripada perkataan a'jaza yu'jizu. Alif amzah ain jim zai. Alif amzah ain jim zai. Saya malas tulis. Memang saya malas tulis. Sebab saya pakai projektor. Saya ni memang malas kan. Okey, kalau kau kena bangun tulis, ada orang rajin. Saya tahu, saya malas juga. Okey. Terus terang cakap. Jadi a'jaza yu'jizu i'jaz. Maksud a'jaza lemah. A'jaza melemahkan. Melemahkan. Maksud perkataan a'jaza lemah. A'jaza melemahkan. So the word apa, i'jaz tu daripada maksud dia pelemahan. Meaning to make somebody lemah. Tidak mampu, tidak berupaya. That's the meaning of i'jaz. Maksud dia sesiapa yang dilemahkan, maksud dia tak boleh nak mencabar balik. Itu maksud dia. Dan i'jaz ini actually dia root word yang apa kita kata, macam saya sebutlah, baru dipakai oleh kita zaman sekarang dalam tempoh 20 tahun baru ni lah. 20 tahun sejak 70-an dan sebagainya baru start dipakai. Sebelum ni kita sering pakai mukjizat. Actually i'jaz is the same as mukjizat. Mukjiz tu maksud dia daripada melemahkan juga. A'jaza yu'jiz i'jazan fa mukjiz. Mukjiz melemahkan. Mana pelemahan. Maksud dia bila kita kata ijaz ni balik kepada asal macam mukjizat tu adalah actually melemahkan orang yang dicabar daripada menyahut balik. Itu sebab kita kata sebut mukjizat. Tapi mukjizat is actually perkataan yang tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis. Tidak datang dalam Quran perkataan mukjizat. Tak datang dalam Quran perkataan dan hadis juga perkataan mukjizat. Quran tak ada, hadis tak ada. Kita sering pakai kan mukjizat Nabi, mukjizat Nabi. Tapi sebenarnya perkataan mukjizat tu tak ada. Kita ini istilah kita pakai. Tak ada bukan dalam bahasa Arab pun. Ini dalam bahasa Arab. Maksud saya dalam Quran Karim, dalam Quran tak ada perkataan mukjizat. Untuk kata the sign of the prophet, tanda nabi tu kan. Yang menyebabkan orang kena mengaku dia nabi, itu mukjizat lah. Okey, mukjizat tadi tu tidak ada. The word mukjizat tak pernah disebut dalam Quran, tak pernah disebut dalam hadis. Bahkan yang datang dalam Quran Karim dan hadis Nabi SAW, perkataan yang digunakan adalah ayat. Ayat. Bukan, literally lah, ni kena terang balik. Ayat dalam bahasa Arab, maksud dia tanda. Ayat dalam bahasa Melayu, maksud dia sentence.
Ini saya ulang, okay? Jadi the word ayat ayatlah. Okey, ayat maksud dia dalam Quran adalah dalam Quran atau dalam hadis Nabi, ayat is actually dalam bahasa Arab is sign. Tanda. Dalam bahasa Melayu kita gunakan ayat is sentence. Bahkan dalam bahasa Arab kalau sentence jumlah. So buat kalau kita kena masuk test bahasa Arab, dia kata buat ayat. Dia tak kata apa if al ayat, dia tak kata ij'al ayah. Dia kata apa raqib ayat, tak ada. Dia kata raqib jumal. Jumlah, that's the sentence. Tapi kalau anda kata bila ayat, it's actually meaningnya tanda. Ayat satu, maksudnya tak, actually bila kita tak ayat pertama, ayat kedua Al-Quran tu maksud dia tanda henti satu, tanda henti kedua, tanda henti ketiga tu maksud dia tanda tu. Jadi sebenarnya ayat maksud dia tanda, bukannya sentence. Dia bukan, dia sign. Jadi dalam Quran Karim sering Allah Ta'ala berikan macam apa bila orang kata pada Musa dan Harun, idhab bi ayati, mana pergilah kau dengan tanda-tandaku. Contoh dalam Al-Quran, dalam surah saya nak mati je info ni, ni nama dia charging sambil mengajar. Yelah, kau mati kan tak nampak pula. Macam mana cerita? Okey. Contoh dia, sekejap. Okey, contoh dia dalam surah Taha 42. Dia orang nyatakan pada Musa dan juga Fir'aun. Dia orang kata idhab anta wa akhuka bi ayati. Pergilah engkau dan saudara engkau dengan tanda-tandaku, bukti-buktiku. So, jadi dia bawalah. Mana Musa AS diberikan oleh Allah Ta'ala tanda-tanda dan bukti-bukti untuk menyampai pada kaum dia. So, jadi tanda tadi yang menerangkan dia Rasul, itulah mukjizat. That is the word. Ataupun kataan lain selain daripada ayat, Sultan. Sultan. Dan surah Qasas 35. Al-Qasas 35. Allah Ta'ala kan sanashuddu adudaka bi akhika. Kami akan kuatkan engkau dengan saudara engkau sendiri. Pasal Musa minta supaya dijadikan saudara dia Harun sebagai rasul. Maka Allah Ta'ala kata kami akan kuatkan engkau. Wa naj'al lakuma sultana. Mana akan menjadikan untuk kamu apa tanda? Authority lah, authority. The word sultan meaning authority. Okay, lain dia tu perkataan bayinah. Bukti. Dan bayinah, bukti. Itu dalam surah Hadid. Dalam surah Al-Hadid Dalam surah Al-Hadid Allah Ta'ala nyatakan ayat 25 Allah Ta'ala nyatakan laqad arsalna rusulana bil bayyinat. Laqad arsalna, demi sungguhnya arsalna, kami telah utuskan rusulana, utusan-utusan kami, bil bayyinat, dengan bukti-bukti.
dengan tanda-tanda, dengan authority-authority. Satu lagi burhan, empat empat words yang dalam Quran mewakili pengertian apa, pengertian mukjizat. Okey, ada ayat atau sultan atau bayinat ataupun burhan. Burhan dalam ayat Al-Quran surah kayak. Oh, contoh dalam surah Hud. Sekejap, surah Hud tak. Sekejap, surah Hud sekejap. Burhan. Contoh dia. Okey, contoh dalam surah Al-Mu'minun. Allah Taala katakan, "Wa may yad'u ma'a Allahi ilahan akhara la burhana lahu bihi." Dan siapakah yang boleh untuk menyeru bersama-sama Allah Taala Tuhan yang lain sedangkan la burhana lahu bihi? Tak ada untuk dia sebarang bukti untuk benda dia dakwakan. Maksudnya kalau seorang rasul tu datang ketika jumpa kaum dia, dia bawa bukti bahawa dia utusan Tuhan. Dia terangkan bahawa cara ibadat dan sebagainya, dia buktikan dahulu diri sebagai utusan Tuhan. Jadi ayat terakhir surah tadi. Jadi itu antara contohlah kita kata penggunaan perkalimah perkalimah Al-Mu'minun tadi apa 117 Al-Mu'minun 117. Okey, itu contoh macam mana perkataan mukjizat itu tak pernah datang. Hatta dalam hadis Nabi pun tak pernah datang perkataan mukjizat. The word mukjizat essentially para ulama wujudkan untuk terangkan tentang inilah fenomena yang berlaku pada seorang rasul tadi ketika dia mencabar kaum dia. Jadi perkataan i'jaz tu actually dengan mukjizat is actually from the same root word. Cuma mukjizat tu actually isim fa'il. Ya start masuk istilah bahasa Arab tak apa ni dah. Okey, sini. Okey, dalam bahasa Arab dia ada macam kita sebut lah. Kata nama terbitan contoh macam makanan, pemakan, orang yang makan. Mana pekerjaan dengan kerja, pekerja is actually daripada perkataan root word kerja kan. Tapi satu tu adalah kata nama terbitan, satu lagi adalah kata sifat. Kata sifat so, jadi macam juga macam tu kata mu'jizat dengan i'jaz. Mu'jizat atau mu'jizah perkataan mu'jiz yang bermaksud yang melemahkan, mana something yang melemahkan, mana dia adalah kata sifat. Sedangkan i'jaz itu sendiri adalah kata nama terbitan. Kata nama terbitan. Macam saya kata tadi, kerja, pekerjaan, pekerja. Pekerja. Kan dia beza kan? Pekerja dengan pekerjaan. Kan satu tu kan nama terbitan, satu lagi adalah kata sifat. Dia pekerja. Kan? Dia peladang. Kan? Jadi semua benda berkenaan adalah ada kata sifat. Jadi macam tengok mukjizat is actually kata sifat. I'jaz itu adalah kata terbitan. Okey. Tak apa, ignore. Jangan masukkan dengan kepala. Nak faham kan? I'jaz ini maksud dia pelemahan. Pelemahan mana? Melemahkan. Pelemahan maksud pelemahan tadi maksud dia bila benda tu datang, dia melemahkan orang yang mendengar atau menerima cabaran tadi daripada menyahut balik. Itu sebabkan para ulama nyatakan sifat i'jaz atau mukjizat ini adalah dia ciri-ciri karakteristik dia. Dia kata contoh macam amrun perkara khariqun lil adah, mencari adat, luar kebiasaan, luar biasa, perkara luar biasa. Okey, yang seorang rasul tu datangkan, dia kata muktarinun bitahaddi, diiringi dengan cabaran, dengan datang tunjuk benda tu hebat je, dia cabar pula orang tu datangkan atau cuba buat balik. Salimun alil mu'aradati, dan tak dapat nak ditandingi. Tak dapat tandingi. Okey, tiga maksudnya ini karakteristik untuk mukjizat atau i'jaz ni. Pertama, dia kata perkara mencari adat. Maksudnya yang seorang rasul tu buat perkara mencari adat yang luar biasa. Yang muqtarinun bitahaddi, diiringi dengan cabaran. Dia cabar kaum dia, kalau korang tak setuju dengan aku, dan buat macam aku buat. Dia cabar macam tu. Dan yang ketiga, selamat dari sebarang persaingan.
Walaupun kaum dia cuba tapi tak jadi, kaum dia nak tapi tak boleh buat. Okey, jadi ini konteks dia, konteks mukjizat itu atau ijaz eh. Tapi bila kita letak tambah belakang tu ilmi, dia jadi maksud lain. Dia jadi ilmu khayal, maksud dia kita kata ijaz ni perkara yang menakjubkan atau luar biasa. Jadi boleh jadi dalam beberapa aspek. Mana maksud dia mungkin Nabi tadi macam contoh macam Nabi Musa alaihi salam, dia datangkan benda yang kaum dia faham tapi tak boleh buat. Contoh macam bila dia campak tongkat jadi ular, kaum dia pun boleh buat benda yang sama, tapi ular kaum dia khayalan, ular dia ular betul. So kenapa ahli sihir akan dia kata dia orang tahu benda tu bukannya sihir. Nampak tak? Dia macam dia keluarkan tangan masuk, keluar bercahaya. Pun sama juga. Mana kaum dia pun pakar sihir. Kaum Musa adalah pakar sihir. So, jadi bila diberikan, kaum dia tak boleh nak buat benda yang sama. Dan bahkan bila Fir'aun ajak lawan, lepas tengok, bila tanya Musa apa tanda kau utusan Tuhan, Musa tunjuk. Dia orang ingat, apa Fir'aun dan pembesar dia ingat, Musa ni ahli sihir. So tu dia kata, ajak jom lawan. Ajak lawan, jom lawan. Musa pun kata boleh, tapi buat depan orang ramai. Bukan ni, semua panggil dekat padang supaya dapat dizahirkan apa yang benar dan salah. Dan bila Musa alaihissalam buat apa yang dia buat, ahli sihir sujud. Kata ini bukan sihir. Faham tak? So meaning that Musa buat benda, kaum dia try lawan tapi tercabar dan kaum dia tak lewat balik. Itu apa benda yang berlaku pada para anbiya bila mereka buat mukjizat tadi adalah kaum mereka akan tergagal daripada untuk membuat benda yang sama. Dan bakat ciri benda tu kaum dia mampu buat dari segi pengetahuan, tapi tak boleh buat sebab apa? Luar biasa daripada kebiasaan, luar daripada kebiasaan. Bahkan ini menunjukkan bahawa dia hanya datang daripada pencipta alam ini yang membenarkan benda itu berlaku. So, jadi bila kita sebut itu, apa sahaja yang dibuat oleh seorang rasul tadi dalam bentuk itu dipanggil ijaz. Cuma bila kita relate kepada satu bahagian part ilmi, ilm atau ulum dalam bahasa Arab, especially science sebenarnya. Kalau macam kita kata macam ulum insani yang bila orang belajar ambil human sciences kan, human sciences ke dekat ni, kalau pergi terjemah bahasa Arab dia ulum insaniyah. Ulum is actually science. Dan science actually maksud dia ilmu lah. Jadi itu ijazul ilmi, itu maksud dia yang dikatakan tanda atau pelemahan berbentuk saintifik, berbentuk sains dia kata. Okay, dan kita kata benda ni lah yang saya, kita kata insyaAllah kita akan start belajar kat sini. Kerana kalau kita perhatikan tajuk ini actually tajuk yang sebenarnya tak diajarkan di Malaysia, tak jadi syllabus eh. Kalau dia kata di tanah Arab, dalam start daripada tahun 2007 2003, ada setengah tempat 2003, ada setengah tempat 2007 baru start dijadikan syllabus wajib kepada para pelajar untuk belajar ilmu ni. Mana pasal benda ni bukannya, benda ni actually bukannya benda trial eh, dia dah dibuat persidangan berkali-kali. Bahkan kita macam di bawah apa Rabitah Alam Islami eh, Islamic League eh, alhamdulillah, dia kata dia orang ada satu badan khas, iaitu badan tanda-tanda saintifik Quran Sunnah. Mana yang mereka buat khas badan tadi, yang kerja mereka memantau dan menyebarkan benda ni di dalam apa dunia Islam dan sebagainya. Dan persidangan dia buat 4 tahun sekali, ada kadang-kadang 3 tahun sekali membuat persidangan kat Turki pernah, Indonesia pernah, Malaysia tak pernah lagi. Okay, jadi apa dia persidangan benda berkenaan dan perbahasan dibuat, panggil orang yang pakar berkenaan dengan sains, tak ada geologi ke, tentang apa anatomi ke, tentang apa saja. Kemudian dibawa kan nas dan sebagainya, ditembungkan mereka supaya sampai pada satu titik pertemuan zahirnya bagaimana Al-Quran itu adalah mendahului segala ilmu yang ada pada manusia. Jadi itu ijaz ilmi eh, sebenarnya yang kita bahaskan. Ini sama seperti kita belajar berkenaan mukjizat para rasul. Cuma beza dekat sini kita kecilkan skop. Sebab apa kita kecilkan skop? Okay. Kenapa skop kita kecilkan, tak kita belajar keseluruhan? Pasal ikutkan sebenarnya selain daripada saintifik tadi, ada ijaz ghaibi. Ijaz untuk perkara ghaib. Apa Nabi sabdakan, apa Quran nyatakan, dahulu para sahabat tak nampak, sekarang kita tiba-tiba makin nyata. Ataupun perkara-perkara yang kita kata, perkara-perkara tersebut, perkara yang tak nampak sekarang, bukannya berkaitan kajian pun, tak ada kajian. Macam ramalan apa akan jadi, macam Nabi cerita tentang apa perkara akhir zaman. Kan kita kata nampak depan mata kita sebiji-sebiji benda berkenaan. Jadi benda tersebut juga mukjizat. Okay, selain itu ada mukjizat yang bentuk contoh macam tashri'i. Bagaimana mukjizat tadi, apa mukjizat maksudnya manusia cuba untuk meletakkan satu peraturan, satu undang yang terbaik,
tapi tak dapat menandingi kebaikan ataupun hikmah dan juga ketinggian perundangan dan juga peraturan Islam. Itu jatah syar'i, mana boleh diharamkan satu perkara atau digalak satu perkara, dapat dilihat ada kebaikan besar di situ. Yang mungkin kita sebut berkenaan dengan puasa, actually masuk dalam bahagian berkenaan. Maksud dia tentang tajuk apa? Tajuk macam mana puasa tadi membaiki badan kita dan sebagainya. Jadi tashri'i dipanggil. Jadi ada berkenaan tarikhi, sejarah. Mungkin ada benda lalu orang tak tahu, tiba-tiba Quran ceritakan. Contoh macam bila apa Quran ceritakan macam Nabi sallallahu ada hadis yang sahih, Nabi kata la taqumu sa'ah, takkan berlaku kiamat, hatta ta'uda ardal arabi murujan wa anhara, takkan berlaku kiamat sehingga dah kembali tanah Arab, ta'uda kembali ardal arabi, tanah Arab, murujan, kebun-kebun, wa anhara, dan sungai-sungai. Ini kita dah start, orang kata macam start itu ada keluar sungai lah, tunjukkan macam ni, atas bukit keluar sungai dekat-dekat tanah Arab. Dan actually orang macam kan mula takut dah. Okay, tapi benda berkenaan benar, pasal perubahan cuaca tadi mengembalikan semula, pasal tanah Arab asalnya subur. Actually sebenarnya selanjutnya tanah Arab, kita selanjutnya tanah Arab kan, dia ada satu perempat kawasan tu, dia panggil rubuk, khali, tak ada siapa tinggal, padang pasir, kosong je. Tapi kawasan ni sebenarnya dulu subur. Dan actually benda ni yang kita kata mukjizat, bila Nabi SAW boleh beritahu apa jadi dulu. Apa jadi dulu? Mana apa yang jadi dulu sebelum ni? Mana kita kata pasal bila diorang gali bawah padang pasir yang pasir tadi, kalau digali dalam berapa ni, kita dapati kawasan bawah tu subur. Ada kawasan tanah subur di bawah tu. Sedia itu mendatang. Mana pasir itu datang kemudian. Jadi kita benda ni memberitahu kepada kita sejarah apa yang telah jadi dahulu. Macam mayat Fir'aun, apa jadi lepas tu, sebelum tu. Ini dipanggil sebagai tarikh. So sejarah, apa jadi pada mayat Fir'aun. Pasal ketika Nabi SAW sampaikan perkara sebut dalam surah Yunus, tidak ditemui lagi mayat Fir'aun. Ketika para sahabat Nabi SAW mendengar wahyu Allah Ta'ala tentang perkara tersebut, dan Nabi ceritakan, Orang-orang Quraisy, dan juga orang yang tanah Arab pelik. Sebab apa? Sebab orang Yahudi pun tak tahu cerita. Sebab apa dalam Bible, Old Testament kan, dan sebagainya, apa kisah-kisah yang mengikuti dalam Old Testament tadi, dia cerita tentang kisah Nabi, hidup Nabi berkenaan. Itu dia kata ada Exodus kan. Exodus tu actually bila mereka keluar daripada Mesir. Lepas keluar Mesir, mereka tahu apa jadi. Memang mereka nampak apa berlaku pada Fir'aun, dilaporkan laut, apa jadi. Tapi apa jadi pada mayat dia lepas tu, tak ada siapa tahu. Bila tak ada siapa tahu tadi, tiba-tiba Muhammad SAW bagi tahu apa jadi. Ini sejarah. Sejarah yang tak dapat diketahui. Tapi akhirnya tahun 70-an, apabila digali kawasan apa lembah raja yang di Mesir tu, disitulah baru ditemui mayat Fir'aun. Sebelum tu tak ada siapa tahu. Hatta ketika Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Nawawi rahimahullah hidup, tak ada benda tu. It's unknown. Tak diketahui benda berkenaan. Apa jadi pada Fir'aun tak ada siapa tahu. Bahkan generasi Mesir yang awal dulu pun dah hilang dah. Tahu kan generasi Mesir yang asal hilang? Pasal ni lah kalau sekarang ni hieroglifik yang ada dekat kubur-kubur tu. Siapa boleh baca? Orang Mesir sekarang tak boleh baca. Yang sebelum ke zaman-zaman para sahabat hidup, zaman Nabi, tak boleh baca lah benda tu. Bahkan yang peliknya yang boleh baca Mak Saleh. Saya sama sekarang saya tak faham. Sikit confused, sikit apa skeptik sikit. Saya sikit apa nilai pasal dia orang datang sana bukan nak mengkaji betul pun, nak curi harta je. Kan dia dah cek dana, lepas tu pergi sana korek buat lari barang-barang yang dalam tu, emas dan sebagainya. Tu kerja dia, bukan yang preserve pun, mengarut je bohong. Kan curi dekat dengar orang datang ni mengarut. Jadi konsep dia kita kata bangsa tadi hilang. So, jadi tentang maklumat tentang Fir'aun dia dikambus dah, diorang jumpa, excavate balik, jumpa, baru jumpa mayat dia. So Nabi ceritakan, dan ini dikira sebagai YB juga, Ijaz, tapi bentuk sejarah. So jadi setiap benda yang Nabi SAW sebut kan memang kira mukjizat. Apa Quran sampaikan banyak aspek sebenarnya menjadi mukjizat. Tetapi kita kecilkan skop ni sebab apa? Sebab tajuk ini antara tajuk yang paling sensasi pada zaman sekarang. Sebab benda ni macam saya katalah, di tanah Arab zaman dahulu diorang tak ada pun nak jadikan benda sebagai satu kelas pengajian biasa. Tapi setelah sekarang ni Azhar jadikan sebagai apa syllabus di negara-negara teluk jadikan sebagai syllabus. Tapi kami sebenarnya di Yaman kami belajar awal lagi. Sebelum jadikan syllabus tempat lain, dia dijadikan syllabus di Yaman kerana apa Syekh Al-Majid Az-Zindani hafizahullah, dia antara apa orang yang menggerakkan perkara ni, start dengan apa mengumpulkan para ulama.
dan juga ahli sains dalam satu persidangan-persidangan besar, persidangan perubatan di Saudi Arabia, dia try bawa untuk bertemunya ulama-ulama Islam dengan fakta-fakta daripada Quran dan hadis Nabi, dibawa bertembung dengan mereka ni daripada orang-orang inilah ahli sains yang ada fakta-fakta berkenaan dengan ilmu alam tentang manusia ke tentang apa sebagainya. Jadi alhamdulillah hasil lah tadi di Yaman dulu kami belajar benda ini sebagai satu syllabus yang khas, dan setiap tahun tu ada bezalah macam introduction mungkin tahun 2. Tapi lepas tu macam tahun 3 tu dah ada ilmu janin. Kita belajar ilmu janin, kemudian belajar berkenaan dengan angkasa, belajar berkenaan lautan. Actually dia asing-asingkan ilmu tadi berdasar pada kelas-kelas dia. Dan maka actually memang pasal bidang benda berkenaan yang jazul ilmi ni, dia sebenarnya menggabungkan di antara apa yang pada ahli sains punya fakta, apa dalam syariat Islam punya dalil. Kemudian ada satu lagi kena ada, iaitu orang yang tahu tentang tarikh-tarikh penemuan-penemuan dunia. Kita kat Malaysia tak ada pengkhususan ni. Kalau kat Cambridge ada orang yang dia kerja dia apa tahu? Bila ditemui benda sekian, bila ditemui benda sekian, bila ditemui dia punya bidang dia itu je. Kalau pasal kita nak zahirkan bahawa dia adalah mukjizat hebat dan juga tu, kena tahu bahawa benda tu tak pernah wujud zaman Nabi. Kalau benda tu memang ada zaman dahulu, jadi orang tak rasa benda tu menakjubkan pun, orang macam ha? Dah lama dah tahu. Macam orang yang lahir kat Malaysia kan, pada tahun start 80-an baru lahir, dia bercelik mata kalau dia lahir tahun lepas 86, dia tengok Malaysia ni ada TV, ada TV3 kan. Kalau dia kata dia lahir 1986, tak ada TV3. Kalau dia kata contoh macam dia lahir apa tahun sekarang, baru dia kata actually dia membesar, kata dia membesar tahun lepas 98, handphone adalah benda biasa. Macam budak sekarang kan celik mata dah ada handphone. Zaman 80-an dulu, handphone mana ada? Macam orang tu, ada handphone. Kan, dia jadi macam tu, ada handphone kan. Padahal ada handphone, satu bagak besar gila, bawa beg. Kan, tu tak cerita tengok YouTube, apa, first handphone kan, dia buka beg, atur tu. Buka, hello. Pakai time, pakai kod, hello kan. Kita cerita dia, kan, lawak lah. Tapi, mana the advance of technology tadi, kita kadang-kadang bila benda tu tak tahu bila jumpa, kita ingatkan benda lama dah ada. TV color, kan, siapa-siapa yang lahir apa lepas daripada 85 ke 83, 80, TV color jadi murah kan. Tahun 70-an, kalau 70-an apa 79 ke 80, 81 tu actually TV color mahal lagi. Sekarang ni mana bukan TV color je kan, TV nipis lagi kan, kan macam-macam melengkung pun ada, TV bengkok, macam-macam benda ada. Tak, kalau kita perhatikan balik, siapa lahir berikutnya, dia rasakan benda tu dah setiap ada. Dia tak tahu pun sebenarnya baru sangat. 10 years ago tak wujud. 20 years ago, mustahil. Kan? 30 years ago, angan-angan. Just macam angan-angan. Kan iPad nyonya-nyonya rumah kita. Sekarang ni macam budak-budak lahir-lahir gitu dah. Bapak bagi kan, malas nak jawab layan anak, bagi handphone pada anak. Anak pun gitu tangan. Gitu kan. Itu masalah, motor skill jadi rosak. Betul, tahu kan? Tak tahu ya? Dia sibuk dengan main benda tu, dia lambat sikit jalan. Dia lambat, dia dunia dia tu kecil. Tak, dunia besar. Dunia ni besar. Kita boleh kata kecilkan skop dunia budak tu besar tu. Besar tu lah dia tengok. Dia tak nampak dah keliling ni. Sebab kenapa dia nak berjalan malat nak ambil benda berjauh pun? Tak payahlah. Benda kecil dia ada. Tak payah. Dia puas hati dengan benda yang ada. Salah sebenarnya. Kalau orang tu ada vision dia luas, dia kena nampak sana. Jaga bab ni. Jadi, tapi faham eh? So, konsep dia memang tu kena ada seorang. Jadi, orang yang belajar ijazah ilmi ni, sebenarnya dia cuma, kalau orang tu pengkaji, researcher dan tajuk ni, dia sebenarnya menghimpunkan di antara, satu, orang-orang yang alim syariat punya fahaman, mana-mana pendapat para sahabat, para tabi'in, pendapat para ulama' berkenaan Al-Quran atau hadis Nabi. Ya, yeah? Dalil-dalil syar'i, Quran dan sunnah. Okey. Kemudian dia kumpulkan lagi maklumat daripada alim, orang yang alim berkenaan dengan ilmu alam. Dikumpulkan, digabungkan. Kemudian digabungkan juga apa? Orang yang maklumat daripada orang yang mengetahui tentang ataupun profesor-profesor yang tahu tentang tarikh-tarikh penemuan-penemuan dunia. Dan dia datang orang keempat menggabungkan tiga-tiga yang tadi terang pada orang ramai. Itu cerita dia. Dia bukan actually, bukannya benda ni kita kata seorang belajar ijazah ilmi ni mulia macam Nabi, tak ada kan. Bahkan dia cuma mengumpulkan apa yang tadi present balik,
dalam bentuk yang orang faham, oh tak boleh tahu rupanya zaman Nabi, oh Nabi tahu awal lagi. Jadi benda tu yang dizahirkan, dizahir kepada orang ramai. So, jadi dalam konteks inilah kita tengok ajaran ilmi, kita kecilkan skop pada sains. Sebab apa? Sebab zaman kita ni orang lebih tunduk dan patuh kepada ahli sains. Kalau saya cakap itu kan, semua tak, semua macam you ke saya sini. Kalau saya kata satu benda, siapakah orang kat dunia ni kalau dia cakap benda semua orang dengar? Ibu Perdana Menteri akan dengar cakap dia. Doktor, ahli sains dan sebagainya cakap je. Ustaz cakap mana dengar? Tak, saya cakap, kita cakap, ustaz kata jangan buat nanti, Datuk, nanti benda ni akan datang musibah. Mana orang dengar? Jangan dia kata, ahli sains kata, contoh macam kan, kita kata jangan buat maksiat dekat Dataran Merdeka pada 31 Ogos ke atau 31 Disember. Kata nanti kena bala. Serius-serius orang tak kisah pun. Tapi cuba ada seorang ahli geologi daripada USGS, Geological Survey tu, dia kata akan berlaku gempa bumi dekat mana entah, kemudian air gempa bumi tadi akan pom jatuh dekat Dataran Merdeka. Confirm tak pergi. Tak confirm makan di kawasan sebut dikosongkan. Serius. Macam tu lah ustaz kata. Ustaz kata yang buat macam ni, nanti orang taklah murka, nanti orang sikit. Orang tak dengar kan. Tapi kalau doktor kata awak buat macam ni nanti awak mati, orang dengar. Awak jalan awak ni, orang dengar. Jangan makan garam. Ya, yeah. Itu kita cerita sebab asas inilah sebenarnya yang menyebabkan kenapa kita bahaskan. Sebab apa? Sebab setiap para anbiya diberikan mukjizat dan tanda untuk menyuruh bangsa-bangsa yang ditemui oleh mereka ini tadi, kita panggil apa? Mendengar ataupun patuh pada Nabi berkenaan. Tapi setiap Nabi diberikan mukjizat yang berlain-lain, tak serupa. Bahkan kalau diberikan mukjizat oleh Nabi tadi, orang pada zaman dia faham. Siapa yang hidup pada zaman itu mesti faham. Dan mesti benda mereka biasa, benda common pada mereka. Pasal kalau kata benda tu tak common, uncommon, sini nak timbul cabaran macam mana? Contohnya orang tu kata, saya Nabi, saya bercakap Cina. Awak tak cakap Cina, awak bukan Nabi. Mana? Kan? Tak apa kaitan dia, nothing. Nampak tak? Dia mesti benda yang orang boleh cabar, boleh lawan balik. Dan setiap Nabi tadi diberikan tanda yang berlain-lain ikut kadar akal kaum dia. Contoh macam Musa AS, dia diberikan mukjizat macam sihir tapi bukan sihir. Macam sihir tapi bukan sihir. Yang tahu benda tu kan sihir, ahli sihir. Orang lain tak tahu. Maka itu sebab kenapa kita bila sujud saja Fir'aun, dia marah dan dia kata, qala hal amantum lahu qabla an adzana lakum. Dia kata, kau beriman pada dia sebelum aku izinkan? Bukan masalah betul ke salah. Asal kau beriman sebelum aku izinkan? Lepas tu dia pun tuduh, innahu lakabirukum alladhi allamakum sihr. Dan surah Taha ada, surah Qasas, boleh buka. Yang 6, boleh buka yang perbualan mereka. Tengok dalam surah Qasas ada, surah Taha, ada surah 6 lah. Kalau tengok nak perbualan tu kan, ada yang panjang dan pendek. Tapi kita kata, adakah kau beriman kepada dia sebelum aku izinkan? Pasti dia ni adalah pembesar kau, orang tua, orang apa, guru korang, yang ajar korang sihir. Dia tak boleh ada jawapan lain, dia terus tuduh macam tu. Tapi Allah Ta'ala berikan significantly, dia berikan Musa mukjizat yang macam sihir. Sebab kaum dia faham sihir, dia kena dengan kadar pemikiran kaum. Maka zaman kita sekarang, kita bawa orang pandai sihir macam David Copperfield, dia pergi isytiharkan, saya isytiharkan Islam adalah benar. Significant tak? Tak significant orang macam, entahlah. Kan, apa pentingnya dia kan? Dia Copperfield kan, pelakon cakap ke? Tak ada benda, tak ada nothing. Kan pelakon cakap Islam benar, Islam adalah benda yang benar, saya tahu Islam benar. Kan terkatakanlah apa, Tom Cruise ke cakap, saya yakin Islam benar. Saya sendiri tak masukkan siapa dalam Islam pun, tak menguatkan Islam. Pasal significant benda tadi mesti kena dengan benda kaum dia faham dan juga biasa. Macam tu zaman Nabi Isa AS, diberikan kepada Isa AS mukjizat macam perubatan, bukan perubatan. Sebab apa? Sebab zaman Nabi Isa hidup, orang-orang di Palestin ketika itu, mereka terbiasa dengan fahaman Greek lama. Mana Galen, Plato, Aristotle punya fahaman dan sebagainya tentang sains, tentang fakta, tentang logik. Itu yang menjadi kebiasaan mereka. So bila Isa AS, orang mati dihidupkan, burung kan, tanah buat burung, tiup jadi burung betul dan sebagainya, diorang tak boleh terima benda tu, kecuali untuk kata dia adalah mukjizat. Sekarang dia faham perubatan, tak, orang buta, lahir buta. Isa pegang celik mata. So kaum dia tak ada sebarang orang kata apa perakuan yang boleh dibuat kecuali ini adalah kerja daripada Tuhan.
Pasal orang-orang macam zaman Aristotle, Galen kan, yang Greek lama, yang Rome ni kerajaan yang baru, kerajaan asal yang dulu, yang actually Greek lama, Plato, Galen dan sebagainya, yang mereka ni lah orang yang berikan fahaman-fahaman contoh macam dengan logik. Dan diorang ada kefahaman karut, percaya Zeus dewa. Tapi dalam masa yang sama, diorang buat kajian-kajian tadi. Macam apa dia pecahkan telur ayam untuk tahu macam mana stages apa pembentukan apa manusia dan sebagainya guna telur ayam. Aristotle buat benda berkenaan. Dia pecahkan telur ayam untuk tengok manusia jadi macam mana. Dia buat bandingan. Jadi zaman tu zaman sains, zaman dah mulalah. Bahkan ada macam Galen tu dikatakan sebagai bapa ilmu embriologi. Sebelum daripada kan tentang ilmu janin, dikatakan dialah bapa ilmu janin moden dan sebagainya. So kira kita perhatikan balik kesan dia kepada masyarakat berkenaan, masyarakat dia apa tahu sedikit tentang tajuk benda mana yang perubatan, mana bukan perubatan. Kan kalau sihir lain, sihir tak jadi kaitannya tu. Ini Nabi Isa buat sembuhkan orang yang buta, orang yang sopak kan. Kemudian orang yang sekian dia boleh sembuh. Maka yang sebab itu kenapa dia berikan? Sebab kaum dia ketika tu ada sedikit pengaruh, influence daripada fahaman berkenaan. So, jadi Allah Ta'ala berikan mujizat macam itu supaya kaum dia faham dia bukannya orang biasa tapi dia ada utusan Tuhan. Itu juga macam berlaku pada Nabi Saleh. Nabi Saleh eh? Nabi Saleh dia berikan mujizat. Apa mujizat dia? Jenuh kan? Keluar unta, dia batu tak bernyawa. Okay. Kenapa dia berikan macam tu? Sebab kaum dia, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, contoh dalam surah Hud, Allah Ta'ala kata watanhitu minal jibali buyutan farihin, dan kamu ketika Nabi Saleh marah kaum dia, dia kata kau orang ni pahat bukit buat rumah. Boleh pahat bukit buat rumah. Boleh pahat bukit tu besar tu buat rumah. Mana dia orang punya kepandaian tentang batu mana boleh pecah, batu tak pecah. Mahir tahu batu tak ada benda bernyawa. Jadi bila Nabi Saleh bawa dia orang satu batu, daripada batu tadi keluar unta. Bunting pula tu. Bila kahwin tak tahu. Kan unta tu keluar bunting. Jadi bila kita kata tengok keluar unta bunting, dia jadi macam kan dorang macam okey tu, dia kata bila Nabi Saleh kata kepada kaum dia, hadhihi naqatullahi lakum ayah, ini unta Allah untuk kamu sebagai bukti. Bukti apa? Bukti aku utusan Tuhan. So every prophet diberikan tanda bersesuaian dengan kaum dia faham apa. So bila kita kata macam Al-Quran Karim, memang Nabi SAW kita kata bila Nabi sebut dalam hadis yang dalam sahih Bukhari, Nabi kata ma minal anbiya'i min nabi, ma minal anbiya'i min nabi, mana tak ada seorang nabi pun illa, melainkan u'tiya, diberikan ma mithluhu minal ayat, apa yang tak serupa daripada tanda-tanda, mana bukti-bukti yang berlainan, lain-lain, mana Musa lain, ni lain-lain, amana alaihil bashar, untuk diimani oleh manusia, so that manusia percaya dia utusan Tuhan. Semua nabi tadi dapat bukti berlain-lain. Kemudian Nabi kata ini masuk dalam Islam. Dan dalam Islam kita tahu bahawa Rasulullah SAW dia ada mukjizat banyak. Banyak mukjizat baginda. Banyakkan air yang sedikit, makanan sedikit jadi banyak, malaikat turun dalam peperangan, belah bulan dan sebagainya. Tapi Nabi sebut, okey, apa kalau kita tanya sekarang, apa bukti Muhammad Rasulullah? Ha? Al-Quran. Semua orang cakap Al-Quran. Okay. Dan Nabi terangkan, Nabi kata, wa innama kana alladhi utituhu wahyan, dan yang diberi padaku adalah wahyu. Awhahu Allahu ilai, yang telah wahyukan ia kepadaku. Fa'arju, maka aku berharap an aku na aktsarahum tabi'an yawmal qiyamah, aku jadi nabi paling ramai pengikut pada kiamat nanti. So that kiamat nanti aku nabi paling ramai pengikut. Tapi dengan apa? Dengan Quran, dengan wahyu tadi. So ini that wahyu yang nabi diberi kepada nabi tadi, itulah bukti terbesar. Nabi ada banyak bukti lain yang orang lain tengok depan mata, tetapi Quran itu adalah kesemua sekali mukjizat dalam tu. Sebab itu kita kata apa signifikan, macam mana kita kata apa? Benda berkenaan kait dengan kita. Dia insyaAllah nanti kita akan terang kemudian dia kaitkan dengan tajuk macam mana dia zaman para sahabat Nabi SAW, sains itu bukan benda biasa. Bahkan diorang ketika itu pandai bersyair. Maka diberikan oleh Allah Ta'ala mukjizat Quran tadi dari segi sudut bahasa. Maksudnya orang yang faham bahasa Arab, yang mahir bahasa Arab, dia baca Quran, dia kata indahnya Al-Quran. Sampaikan diorang terpaksa kata, dia hujungnya dia kata ini bukan kata-kata manusia. Dia tak boleh, ini kata-kata manusia. Mana bukan, sampaikan itu yang dikatakan oleh Al-Walid ibn Mughirah yang dia menentang Al-Quran Karim, dia tak suka Rasulullah. Tapi bila ditanya tentang Quran, dia kata, dia pernah puji Al-Quran. Dia kata Quran ini bukan kata-kata manusia.
Tapi last sekali dia kata Rasulullah sihir. Apa Rasulullah kata tu Quran tu adalah sihir, dia kata. Dia terpaksa pasal bila datang apa orang-orang Quraisy desak dia supaya keluarkan statement berlainan. Dia tak nak, tapi dia desak-desak dia pun keluarkan statement. Tapi lepas berfikir-berfikir macam orang sebut dalam Quran soal qalam. Okey. Dia kata apa sum, apa dia kata apa dia kata innahu fakkara wa qaddar. Dia ni fakkara berfikir wa qaddar dan menganggar-anggarkan. Faqutila kaifa qaddar. Ha, celakalah dia apa yang dia anggar-anggarkan. Summa qutila kaifa qaddar. Kemudian celakalah lagi apa yang dia fikirkan. Summa nazar, semula dia memandang. Summa abasa wa basara, kemudian dia berkerut dahi dan juga apa dia masam muka. Dan akhir-akhir dia kata faqala in hadza illa sihrun yusar. Ini tak adalah Muhammad cakap ni kecuali apa sihir yang dipelajari. In hadza illa qaulul bashar, dia adalah apa Muhammad kata ni kecuali kata-kata manusia je. Dia pasal cakap itu pasal apa? Dia desak-desak dan akhir dia cakap itu. So anyway, kita kata di situlah bentuk asal Al-Quran Karim punya mukjizat melemahkan kaum dia. Kaum yang menerima Quran tadi ikut dasar kepada orang paling paling faham, paling pandai, paling diikuti. Zaman Rasulullah SAW hidup dulu, memang pembesar-pembesar Quraisy adalah pakar syair. Semua sekali pembesar Quraisy itu adalah pakar berkenaan dengan syair. Pandai, dan syair tu keluar mulut dia macam ni, macam buka pipe je keluar. Dia tak ada perlu macam tulis dulu ke, tak payah. Dia cakap je terus bahasa ni. Jadi tapi bila Quran datang, Quran cabar dia. Dia terkejut, tak boleh buat apa. Bahkan Al-Quran Karim cabar mereka untuk datangkan macam Quran, sebiji je Quran. Sebab tiga bentuk. Empat kali dalam Quran Karim sebut, tapi tiga bentuk. Bentuk yang pertama Allah Taala minta pada mereka sebiji Quran. Disebut dalam surah Al-Isra ayat ke-88. Allah Taala nyatakan, "Qul," katakan hai Muhammad, "la in ijtama'atil ins wal jin," jika berhimpun jin, manusia dan jin berhimpun, "ala an ya'tu bimithli hadzal Quran," untuk mendatangkan sebiji macam Quran ni, serupa macam Quran. "La ya'tu bimithlih," mereka takkan boleh datang ke macam Quran. "Walau kana ba'duhum li ba'din zahira," sekalipun sebagian mereka kepada sebagian lain saling tolong-menolong. Takkan boleh, dia kata. Kemudian sebiji Quran. So minta sebiji Quran. Orang Quraisy ketika tu kan pakar syair. Patutnya dia orang kan dia ada kemampuan untuk cabar. Tapi dia orang diam. Bila diam lama, maka Allah Taala cabar pula kali kedua. Cabar kali kedua, Allah Taala minta supaya mereka datangkan bukan sebiji Quran. 10 surah aje. 10 surah, 10 verse. 10 surah. Dan surah ni dalam Al-Quran Karim paling pendek adalah 3 ayat. Surah Al-Kawthar kan 3 ayat je. So that's paling simple, 3 ayat. Tapi nak 10, minta 10. Sebab Allah Taala cabar mereka. Minta cabar mereka, Allah Taala nyatakan dalam surah Hud ayat ke-13. Surah Hud ayat ke-13 Allah Taala nyatakan, "Am yaqulu naftarah?" Atau adakah mereka mengatakan Muhammad ada-adakan Quran ni? Mereka kata Muhammad ada-adakan Quran ni? "Qul," katakan Muhammad, "fa'tu bi ashri suwarim mithlihi muftarayat." Hai Muhammad, cakap kepada mereka, datangkan 10 surah min mislih, daripada yang seumpama macam Quran. "Muftarayat," yang kamu reka-reka, yang kamu ada-adakan. "Wadu'u man istata'tum min dunillah," serulah, ajaklah siapa yang kamu nak selain Allah Ta'ala. "In kuntum sadiqin," kalau kamu benar, ajak, panggil siapa yang kamu mampu untuk nak tolong kamu, buat 10 surah. Diorang tak boleh jawab juga, senyap lama. Nak lawan tak boleh, dia diam je, diam tak boleh jawab. Tapi dia tak puas hati, tapi dia orang seronok dengar Al-Quran ni, dia kata lebih indah. Lepas tu Muhammad bukan penyair, dia kecil, dia tak pandai penyair. Tu Allah Ta'ala sebut dalam surah Yasin, "Wama alamnahu syi'ra, wama yambarilah," dan tidak kami ajarkan dia pada Muhammad ni syair. Bahkan tak harus untuk dia bersyair pun, Muhammad tak boleh bersyair pun sebenarnya. Jadi bila kita tengok cabar 10 surah tak boleh juga, maka Allah Ta'ala last turunkan dengan satu je cabaran. Minta satu surah je. Surah Al-Baqarah ayat 23. Allah Ta'ala nyatakan, "Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina," wa in, dan jika kuntum adalah kamu ni, "fi raibin," dalam keraguan, "mimma nazzalna ala abdina," terhadap apa kami turun pada hamba kami, "fa'tu bi suratin min mithlih," bawakan satu surah macam serupa Quran ni. Entahlah, kita ada 3 ayat tadi, 10 kali 3 kan, tak boleh. Then Allah Ta'ala bagi satu je, satu surah je. Yang paling ringkas dia apa?
tiga ayat. Wa du'u syuhada akum minallah. Panggillah pembantu-bantu kamu yang kamu nak selain Allah Taala. Tapi Allah Taala cabar, mereka tak boleh buat. Sampai-sampaikan bukan setakat zaman Nabi, sampai sekarang cabaran ni terbuka. Siapa rasa dia pandai bahasa Arab, try lah buat. Kan kita kata bukan, dan bahkan sebenarnya orang Arab Kristian ada. Di Lubnan, di Palestin, di Jordan ada Arab Kristian, Arab keturunan Arab Kristian daripada zaman dulu lagi. Kristian. Maka kena ikutkan orang Arab, Arab betul, tapi tak boleh mencabar Al-Quran dari segi bahasa. Quran tinggi, mengatasi segala segala bahasa, segala apa kepandaian yang mereka ada. So, jadi pada zaman mereka signifikan benda sebut jadi. Tapi kalau pada zaman kita sekarang kita cabar orang bawa Quran, orang tak kerti. Di sini datang ni kenapa ijazah ilmi ni penting. Sebab pemberitahuan tentang benda-benda yang kita paling percaya zaman kita sekarang ni. Doktor paling kita percaya. Kan, sains kita paling percaya. Paling kita percaya. Jadi Allah Ta'ala berikan dalam zaman kita sekarang ni dimunculkan mukjizat Quran tadi daripada aspek sains yang kita agungkan. We believe that science is actually jatuhkan semua sekali. Bila belajar sains semua agama jadi nonsense. Sekarang kalau betul orang terpandai, jatuhkanlah Quran. Jatuhkan Quran kalau boleh. Dari konteks sains, kata Quran salah. Di mana ruang? Tu bagi kita Maurice Boucaille dia buat, dia gagal. Dia terpaksa mengakui lepas daripada apa 10 tahun kajian dia dan juga pembelajaran dia sebagainya, akhirnya dia terpaksa kata bom meletup kata. Tapi bukan pada umat Islam, pada aku dan juga bangsa aku. Pada yang bangsa sendiri, pasal apa dia kaji tadi, mengiyakan Quran, bukan menafikan Quran. Apa dia kaji tentang sains, dia nak cari mana sudut? Pasal Bible berapa persen tu, 7 atau 6% saja ada tentang alam semesta ni. Semua salah. Yang ada pun salah. Ada pun salah. Semua ada tapi semua salah. Everything contradict. Berlaga dengan apa, dengan reality. Pokok jadi dulu ke matahari jadi dulu? Dia jadi salah lah. Pokok ada kalau matahari. Pasal dunia ni kita perhatikan. Bila orang tu inilah dari sini. Orang tu try detail benda Allah Taala tak bagi tahu, ha jadi dia akan rosaklah. Allah Taala bagi tahu dijadikan alam ni, tapi dia tak detailkan benda berkenaan. Dah okey. Bila tak detailkan, dia orang tambah susuk hati. Ha, matahari jadi hari apa, bulan jadi hari apa. Jadi bila dia letak je benda berkenaan, tak boleh. Kalau dia letak ini dulu, ini kemudian, ini mati, ini jahanam. Tak boleh. Dia tak boleh. Pokok ada dulu ke? Itu ayam dulu ke telur dulu eh? cuba cabar. Tak ada siapa yang berjaya. Dah ada lah cuba cabar tapi gagal lah. Banyak sebenarnya untuk sains ni. Untuk sains. Ini contohlah Maurice Boucaille itulah. Dia lah cuba cabar. Every time dia cabar, actually dia cabar dan dia gagal. Sebab dan sekali dia mengaku dia mengaku bahawa dalam The Bible, Quran and Science tadi, buku tu dia karang sebagai seorang sekular. Tapi dia terpaksa mengaku Quran tu betul. Dia actually akademik kan, dia buat bentuk. Dia kata tak salah, sikit pun tak ada salah. Not single verse. Kalau jumpa satu, pasal Quran Karim ceritakan macam mana bumi jadi, macam ni sekian. Pasal bila balik pada bahasa Arab, kita akan jumpa benda tu betul ke salah. Dan dia belajar. Dan actually dia kata tak ada, tak jumpa. Pasal siapa nak kata Quran salah dari segi sains? Kalau dia berjaya buat benda berkenaan, dia sebarkan lama lah. Tak boleh nak cerita pasal apa? Pasal walaupun kita kena faham, sains itu adalah sebenarnya penjelasan alam semesta dan sebagainya pada manusia atau tu, yang mana kita kata benda tersebut hanyalah kita panggil apa, penjelasan fenomena alam yang Allah Ta'ala ciptakan. Allah Ta'ala cipta alam ni, dia jadi turut fenomena yang berlaku tadi, bukan kita reka. Darah kita merah, kita kaji sebab hemoglobin darah kita warna merah. Kenapa tak hijau? Kita ada jawapan. Kenapa tak hijau? Kenapa tak kelabu? Kenapa air tu hidrogen oksigen? Kenapa tak tak apa nitrogen dengan oksigen? Kenapa? Kenapa? Tak dapat jawapan. You cannot get the answer. Tak boleh. Pasal kita hanya menjelaskan fenomena. Macam mana kita apa, macam mana kita dapat sel-sel badan kita dapat udara dan makanan. Kita boleh terangkan macam mana proses tersebut, tapi bukan kita buat. Jadi sains ini hanyalah sebenarnya menerangkan fenomena alam. Kena faham eh, bila sains yang kita maksudkan tadi adalah fakta, bukan teori. Pasal dalam sains ni ada teori. Macam teori evolusi, teori dia tak boleh buktikan lagi. Pasal sekarang kita terberuk jadi orang jadi apa, ameba, protozoa jadi ikan, ikan jadi biawak, biawak jadi burung, burung jadi buruk jadi orang. Eh tak ada. Tak je, itu yang diorang nak. Tapi masalah kan tak ada barang tu tunjuk. Tak ada. Itu sebab kekal sebagai teori. Kalau dia ada transition
daripada dulu dia orang kata daripada ikan jadi biawak. Dia kata ada apa? Ikan yang apa kata ikan ni dah pupus. Ah, inilah ikan sebenar yang daripada ikan jadi biawak. Tapi ikan tu ada lagi. Hidup lagi ikan sekarang. Ditangkap dia apa dekat lautan Hindi. Lautan Hindi kan, ditangkap dekat situ. Ikan tu duduk dasar laut sebab orang tak jumpa tiap hari. Kan bukan macam ikan ikan gapi tu tepi longkang kita nampak. Ikan ni actually dia duduk dasar laut dan dia tak ada pun bertukar dia punya sirip apa? Sirip tu bertukar jadi apa? Jadi jadi kaki. Tak ada. Sampai sekarang macam tu rupa dia. The same as berapa, berapa fosil yang jumpa tadi jutaan tahun dia masih lagi rupa macam tu. Ini macam tu. Kalau macam kita macam macam saya Harun Yahya kan. Saya apa dia, dia kalau dia tak ikut tarekat saya tak ni sangat tapi dia ikut tarekat. Tapi tulisan dia berkenaan dengan tajuk lawan evolusi is quite good. Memang good lah, dia kumpulkan fakta-fakta dan sebagainya. Mana ikan jerung berapa tahun dulu, ikan jerung zaman sekarang, udang zaman dulu, udang zaman sekarang, the same. Tak berubah pun. Pasal dalam dalam teori evolusi ni dibayangkan bahawa bila spesies terasa terancam, dia akan membentuk karakteristik baru untuk dia ya, bertukar. Contoh macam asyik kan kejar dengan ikan, kan protozoa amoeba protozoa jadi ikan. Lepas tu ikan asyik kan kejar, dia lari daripada air jadi biawak. Biawak kena kejar lagi, timbul sayap jadi burung. Burung kena kejar. Kan dia rasa letih, terbang je letih, nginggak kat pokok, last sekali peluk-peluk jadi beruk. Lepas tu beruk, panjat pokok lama letih, turun jadi orang. Ini idea dia sebenarnya. Dia pasal dikatakan satu spesies tadi akan evolve kan? Tapi sampai sekarang tak ada beruk dalam dalam zoo jadi orang. Haa kan, tak ada pun. Plan of apes. Itu cerita dia. Plan of apes tu still beruk kan, dia tak jadi apa, tapi sampai sekarang tak ada pun. Jadi konteks teori ni kita tak, kita tolak. Jadi kita akan bincangkan insyaAllah fakta saintifik sahaja, bukan teori. Jadi itulah mungkin pendahuluan sikit berkenaan dengan tajuk apa, tajuk Ijazul Ilmi ni. Jadi kita akan belajar dan specifically kita tumpu kepada tajuk tersebut sebab keperluan zaman kita. Kalau kita belajar berkenaan dengan tajuk dahulu, ya boleh juga. Tapi semua orang akan keluarkan cerita masing-masing. Orang agama Buddha pun cerita, Buddha hebat, boleh terbang, boleh sekian, boleh sekian. Orang Hindu kata dewa dia sekian-sekian. Tapi last sekali kita kata bukti yang depan mata nak tengok. Depan mata. Yang kita kata Quran provide, agama lain tak ada. Dia provide sama sekarang. Provide benda semua. Nak tengok pasal apa? Semua ada. Jadi macam kita lah, dalam Bible ada tapi salah. Jadi mula bukan akhirnya terpaksa mengaku Islam adalah benar. Dan dari situlah kita kata perkembangan sampai sekarang ni dia dah jadikan silibus pengajian di universiti tanah Arab semua sekali dah jadi silibus pengajian wajib kepada pelajar. Mesti belajar berkenaan dengan mukjizat Al-Quran ataupun Ijazul Ilmi. So dibincangkan secara hin ataupun secara detail tentang tajuk ini. Maksudnya baru lagi lah Ustaz. Baru lagi. Baru lagi pun kita kata macam persidangan kan, orang kata apa, apa doktor kulit daripada daripada apa, daripada Thailand masuk Islam dalam satu persidangan tu. Tahun 80-an. 80-an. 80s. Ada video tu adalah, kita buat subtitle dan sebagainya. Jadi benda tersebut kita kata dia jadi apa? Jadi benda tu sekarang ni makin jadi mudah disebar sebab ada internet. Tanpa internet lu orang tak tahu. So saya kata lah tadi pustaka antara cetak buku The Bible, The Quran and Science, orang Malaysia tak baca pun buku tu. Tak sedar pun buku tu ada. Unknown tak buku tu ada. Sedangkan cetakan pertama adalah pustaka antara Kuala Lumpur. Tahun 70 lebih. Macam cerita macam tu sebut kan? Memang tak ada. Zaman tu mana dah? Kita tak ada lagi kan? Tapi cerita dia, cetakan pertama. Bahasa Inggeris. Pustaka antara. Ha, kita kata. Jadi secara tak langsung lah. Jadi insyaAllah kita akan ambil ilmu ni, kita pelajari dan insyaAllah kalau kita dah belajar, sebarkan. Kita belajar je. Di ilmu ni bukan bertambah dengan simpan. Duit adalah. Kan masuk berpuluh haji, dia dapat dividen dan bonus. Ilmu simpan tak ada, tak ada faedah. Dia disampaikan baru dia manfaat, bahkan berkat. Bahkan tidak ada kita kata kebaikan dan ilmu tadi melainkan dengan penyampaian. Kalau kita simpan tak ada macam ilmu saya makan banyak, lepas simpan-simpan ni sampai bagi-bagi habis. Itu harta. Kalau kata ilmu tidak, ilmu ni kita sampaikan dia akan makin berkat. Bahkan bila kita menyampaikan kita akan lebih faham. Dan actually saya sebenarnya tajuk ni asal lu saya menjadi ketika di Yaman lu kan saya tukang sampaikan benda ni daripada orang. Saya nak promote orang suruh belajar dekat universiti mana dan sebagainya, saya suruh dia belajar benda ni. Saya promote lah budak-budak baru datang. Tapi diorang kata tak nak masuk universiti tu pasal apa? Payah, banyak kena hafal. Jadi tak nak belajar. Tak ada lagi. Tak ada kan? Tak ada. Ilmu tak ada lagi. Jadi kita cakap kita akan start dekat sini lah. Kalau kan dia kata benda ni disebarkan supaya jadi manfaat pada semua. Baik. Wallah. Topik-topik apa yang kita belajar tu? Kita akan belajar insyaAllah berkaitan tajuk apa? Kejadian manusia.
Yang berkenaan dengan tajuk apa, tajuk apa kegelapan dasar lautan, angin di lautan tu, ribut dan sebagainya. Jadi benda apa yang Islam, apa yang Quran sebutlah, apa yang Quran ada sebut berkenaan dengan apa alam semesta, angkasa lepas dan sebagainya, kita akan belajar. Yang proven. Apa yang proven? Macam wassama'i wattariq. Wassama'i wattariq. Demi langit, wattariq dan juga tariq. Taraqa ni. Tariq. Taraqa. Taraqtul bab, I knock the door. Saya cakap wattariq, apa tariq tadi? Ini kita akan dengar sendiri macam mana bunyi bintang yang dia punya cahaya tu ni, gelombang apa radio dan juga apa gelombang apa radio dan juga ni, dia datang lintas, every time dia lintas dia akan jadi tu. Dia kata wassama'i wattariq tu ada, kalau tak sebut tu dia sumpah dengan benda yang wujud ke benda tak ada. So every time kita belajar tu kita akan nampak satu-satu insyaAllah. Ini adalah bidang mana apa yang pasal Allah tak sebut dalam Quran surah Fusilat. Dua ayat terakhir surah Fusilat, Allah Ta'ala kan, sanurihim ayatina, kami akan perlihat kepada mereka tanda-tanda kami, bukti-bukti kami, fil afaq, di ufuk, di horizon, wa fi anfusihim, pada diri mereka, hatta yatabayyana lahum, sehingga nyata pada mereka annahul haq, bahawa ia Quran itu adalah benar, until proven to them bahawa Quran itu adalah benar. Ini kita kata bidang kajian kita nanti, kita belajar tentang tajuk ni. Dan alhamdulillah bahan bacaan tu actually benda tu ada, cuma masalah dalam bahasa Arab. Itu cerita dia. Okey. Ya, wallahu alam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.